Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony Wilim. Gue gak bisa terak-terak dulu guys, karena di sini jam 5 lewat 10 pagi. Dan kalian tau sendiri, kalau pagi-pagi gini, gue mau morning run guys. Udah lama banget kita gak morning run jam segini. Dan kali ini kita mau pakai Kuma atau Siro. Kita bakal pakai yang udah di depan. Kita bakal ajak Siro guys. Wih, gila, gue kangen banget buat ajak Siro morning run. Dan hari ini kita bakal rencananya morning run bukan sama anak-anak trotel kali ini, tapi kita bakal run sama saudaranya Siro semua, anak-anak VW semua. Dan sepertinya bakal seru hari ini, mudah-mudahan. Dan rutenya kali ini kita bakal ke Sentul City. Tapi titik kumpulnya ini agak jauh dari rumah gue, jadi kita mesti jalan agak cepet. Kalau gitu gak usah lama-lama, kita langsung jalan aja. Hai Siro. Udah lama nih kita nggak APF kayak gini pagi-pagi. Pemandangan yang langka seperti ini guys. Gue udah sengaja taruh Siro dari luar dari semalam karena gue nggak mau pagi-pagi ganggu tetangga. Kita langsung nyalain aja guys. Mudah-mudahan nggak berisik. Maaf banget. Untungnya Favtronic ya guys ya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ini lokasinya dari rumah gua tuh 13 kilo 22 menit. Makanya kita mesti jalan sekarang, kalau enggak kita bisa ketinggalan kereta guys. Tak. Sip. Let's go. Gila, udah lama banget kita nggak POV kayak gini sama Siro ya. Siapa yang kangen, ayo. Ini knalpotnya dari tadi belum gue buka guys. Nah, sekarang baru buka. Yoi. Sip, kalau gitu gue OTW dulu guys. Kita ketemu lagi nanti di sana pas udah nyampe. Bye bye. Nah, kita udah nyampe dan di sini baru ada dua kandidat. Pertama ada gua, terus ada Scirocco teman gua. Ini Scirocco yang 2000 non R tapi dikonvert ke Scirocco R. Tampilan belakang dari Scirocco 2000-nya nyetel banget ya. Ini diffusernya baru di custom. Modelnya galak banget nih, gila ngeri. Velgnya juga cakep. Dan di sebelah gua, sebelah kiri gua ada MK7 GTI. Gila, ganteng banget MK7 GTI, parah. Ini MK7 GTI bisa dibilang lumayan langka ya guys, karena ini barangnya jarang banget. Udah pakai T37, terus kayak pakai Neova tuh, apa SX2 ya? Setpole mirip, oh pakai SX2. Yang bikin gue suka sama MK7 GTI itu yang pertama bodinya, dan yang kedua lampunya. Lampu belakangnya keren banget. Dan ada Siro di sini. Kita mati mesin dulu guys. Terus di sini ada dua Scirocco lagi guys. Ada Scirocco 2000 dan ada Scirocco 2000 lagi. Gila, hari ini 2000 semua nih kayaknya nih. Ngeri, gila. Kenceng-kenceng nih. Ini lampu belakangnya sama kayak gua nih. Datang lagi nih guys, Scirocco 2000 lagi. Gila. Ini ternak Scirocco 2000 hari ini nih. Ada 3. 1, 2, 3, 4 malah. Terus ini yang R, ini yang MK7 GTI. Semuanya 2000. Gila, mantep banget. Let's go guys. Gila, udah lama banget kita nggak POV kayak gini. Mantap. Long time no see. Let's go. Ini di run kali ini
kita jadi ngobrolnya pakai Discord guys. Dan jujur ini mobil pada kencang-kencang semua, rata-rata Sirocco 2000 semua, dan ada satu yang M7 GTI tadi kalian bisa lihat. Itu kencang yang M7 GTI nya gue lihat tadi lagi ngisi air WMI yang tandanya udah stack 3 ya. Mantap. Be mantap, fairway semua guys. Gue paling naksir sama ini sih, MK7 GTI nya gila, kalian lihat tuh lampunya sedep banget. Ngeri. Sirocco 2000 nya Farel top. Kita masuk ke tol dalam kota, terus menuju ke Sentul City. Nah ini di sebelah gua ada MK7, tapi ini yang DSI. Di Tradito. Tuh kalian lihat model dari MK7 tuh, gua suka banget, bagus. Kenapa? Apalagi GTI lampunya mantap. Safe ya. Anak-anak VW ini ibaratnya tuh kayak Patrick di anak-anak throttle guys. Ngerusuh. Anak-anak VW kayak pada kalem nih bawahnya. Ada JSGE8 kayak pengen ikutan gitu tuh. Tadi gua dipepet anjing. Ngeri banget.
kuat, enggak kuat. Ngekor ini enggak kuat. Gila. Gila banget. Selap-selip edan. Gila, nyalipnya pada edan-edan juga ya anjir. Gua gak berani. Kasian sih lo kalau kenapa-napa guys. Maju, cembakin doang aja.
guys. Sudah exit tol guys. Sayang banget tolnya rame jadi enggak bisa yang seru-seru banget guys. 202 guys. Mohon maaf guys. 17. Sam lu berapa Sam? Gua 103. Enggak tahu dia. Oil time berapa? 100, tadi 102. Anjir. Yuk jalan depan. Udah turun 99. Tadi 104. Pimpin jalan enggak ngapal nih. Pakai kalkuler deh. Udah belum? Belum. Takutnya si lu cepet getas. Iya, katanya sih gitu. Iya. Parah di mana nih? Ini kemana ya? Ke yang friendly mode. Kia dulu nanti kira. Jadi kia dulu kan. Gila udah lewat, gua nggak kesini bawa siro guys. Kita ademin siro dulu guys. Gila guys nih, VO di sini mantap-mantap semua. Kalian lihat modifikasinya oke-oke banget nih. Ada Sirocco 2000 yang convert ke R. Ini keren banget pakai Work ZR10, udah pakai BBK juga. Ini ganteng-ganteng semua sih guys. Parah. Terus belakang ada MK7 ganteng juga. Itu pakai wet sport tuh peleknya. Sebelahnya juga sama, itu Sirocco 2000 convert ke R. Peleknya juga sama tuh. Wet Sport TC105. Gila, ganteng banget. Tinggal kita lihat aja mobilnya duluan atau ownernya duluan yang laku. Ini belakang ada Sirocco 2000 juga. Pakai velg ZE40. Nah, di sebelahnya yang tadi MK7 GTI pakai velg T37. BBK-nya sama kayak gua, guys. Pakai Forbes Motorsport. Nah, ganteng banget warnanya ya. Terus di sini juga ada Sirocco 2000 lagi. Pakai T37 dan BBK Brembo. Warna kuning, ganteng banget. Nah, di sini ada Sirocco lagi 1400 nyetel warna peleknya nih putih. Be, fitmannya ganteng banget. Cakep sih. Gila ngeri-ngeri. Oke, guys, daripada kita gabut nunggu tempatnya buka, kita review mobil teman gua dulu ini, si Farel. Halo, Bro. Halo, kita review dulu ya tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ini mobil lu speknya udah apa aja nih? Ini bukan Sirocco R. Basic apa nih? 2000. Sirocco 2000. Tapi kalau gue lihat bodinya udah di convert ke R ya. Bener. Mulai dari bumper depan. Kamu mesin pakai apa nih? Kayak Osir deh kayaknya. Ya, Osir ya. Mm-hmm. Ini modelnya yang pernah dipakai MK6 GTI-nya Moti ya? Iya. Kayak gini. Iya, mirip. Iya. Bagus sih modelnya, manis ya. Bener. Simpel aja. Terus ini depan, lips depan custom. Custom kayak mobil lu. Oke. Ini untuk mesinnya spek apa nih? Speknya SES2. SES2. Pakai tuningan apa? Kurang tahu. Lu ngambil udah SES2. SES2. Oke. Untuk mesinnya diapa ini? Mesinnya gua ganti filter pasti. Coil R8, knalpot. Knalpot, Armitrix full system. Armitrix terus. Terus intercooler pakai VF. Pakai VF. VF intercooler. Taruh di depan nih. Taruh depan. Berarti ini yang lu pakai yang single. Single, betul. Tapi di depan. Berarti yang standarnya dilepas. Enggak, ada di dalam. Tapi gua tutup. Oh, kenapa lu enggak lepas? Turunin aja kan jadi berat. Iya, harus turunin menjadi berat. Gua rencana kedepannya juga sebenarnya pengen yang standar gua lepas terus gua taruh depan. Iya. Yeah. R&D-nya itu paling mantep. Iya. Yeah. Paling kenceng. Paling kenceng. Jadi pakai depan. Namanya front mount intercooler. Iya. Kalau gua ambil gini twin namanya. Oh. Mantep sih. Nah, yang kedua di sini gua mau review MK7 GTI punya teman gua. Siapa namanya? Axel. Kacang ini gua nih. Waduh. Nah, ini mobil lu tadi gua lihat pas nyampe ke Tikum udah isi RWMI ya. Nah, ini speknya apa nih? Ya, apa ya? Sekarang stage 3 UTP, Bro. Stage 3 UTP. Terus apa ya? Udah ganti turbo ya, S38. Turbonya pakai S38, turbonya Golf R ya? Golf R, tapi yang hybrid. Oke, beda di itunya, bearingnya, ball bearing. Betul. Ada ganti intercooler juga, Force. Intercooler, Force.
Yang single apa twin intercooler nih? Single. Oh, yang single. Terus ganti intake, forge. Intake juga forge. Positif forge. Positif juga forge. Terus, cakep sih. Aku pakai oil cooler juga nih, ada racing line. Apa lagi ya? Knalpot, full system miltek. Full system miltek, mantep tenaga ya miltek ya. Lumayan. Tapi suaranya adem. Gak ada suaranya. Iya, cakep sih bro. Udah sih, mantep. Paling itu doang. Untuk horsepower sekarang di kisaran berapa nih? Belum dyno sih. Belum cuma dyno. Kemarin estimasi 400 kecil lah. 400 kecil. Ah, oke. Okay. Size 3 ya? Size 3 ya. Bus berapa nih? Bus 25 PSI. 25 PSI. Internal? Internal standar. Internal standar. Emang internal GTA ini kuat up to 700 HP ya? Kalau yang 2014 sebenarnya enggak. Oh, 2014 sebenarnya enggak kuat. Yang kuat tuh yang mana tuh? 2016 ke atas tuh udah mulai lebih bagus. Oh, internal lebih kuat. Yes. Padahal bodi sama mesin sama ya? Bodi sama mesin sama sih, 2014 sama 2016. Mungkin beda di revision-revision aja. Revisinya sih banyak kata internal. Piston-pistonnya sih. Pertamanya piston-pistonnya gitu. Berarti tetap sama L88 tapi yang Gen 3 juga. Aha, sama. Beda, tapi mungkin Gen 3 yang belakangan sebelum facelift ke MK7.5 dibagusin kali ya? Betul. Apa jangan-jangan ini mesin MK7.5 GTI? Oh, enggak dong. MK7 biasa, bro. Oke, mantap. Thank you. Nah, guys, sekarang gue mau review lagi. Dan yang kita review kali ini, Sirocco juga. Sama-sama 2000cc. Dan dua-duanya warna putih. Ini di sebelah kanan gue ada punyanya bro siapa? Samudra. Samudra. Ini Sirocco 2000 ya? Mantap. Modifikasinya apa aja nih? Paling cuman ganti turbo doang. Ganti turbo. Turbo pakai turbo apa nih? Turbo OM-nya Sirocco R. OM-nya Sirocco R, K04. Oke. VW punya apa, CTS turbo kah atau apa? Borg Warner. Oke, okay. Hybrid enggak? Iya, hybrid. Hybrid, mantap. Berarti tarikannya harusnya enak ya. Harusnya. Ini kebetulan pakai file-nya apa nih tuningan ini? Ownernya sih bilang e-tuners dulu. E-tuners. Yeah. Oke. Dengan diganti turbo kayak gini internalnya ganti enggak sih? Internal jujur enggak tahu. Oh, jujur enggak tahu. Karena lu beli udah kondisi kayak gini ya. Beli udah kayak gini. Oke. Untuk hardware mesinnya pakai apa? Hardware-nya intake. Sama... Intake pakai apa? Intake APR. Intake pakai APR. Mantap. Boleh dilihat enggak? Coba dilihat dong. Boleh. Wih. Cakep banget nih intake APR. Karbon ya kalau APR ya? Iya. Karbonio namanya. Bahkan sampai piping-pipingnya itu juga full karbon. Cakep banget sih. Di sini gue lihat ada oil cast tank pakai CTS turbo ya. Oil pack pakai APR, cakep sih. Mantap. Sip. Thank you Samudra. Yeah, kita lanjut review ke satu lagi. Bro siapa nih namanya? Kelvin. Bro Kelvin, mantap banget. Kita kedatangan YouTuber juga. Yang udah kayaknya udah pensiun ya. Nah, ini mobil lu juga sama kayak gini, Sirocco 2000 ya? Iya, ini Sirocco 2000. Sirocco 2000 yang tahun berapa nih? Tahun 2010. Tolong dijelasin dong modifikasinya apa aja nih? Kalau gua agak beda ya sama yang mobil Samudra. Ya. Gua modifnya tipis-tipis aja. Apa? Gua main Deluxe kayak velg, lowering kit, ya. Terus ada body kit juga. Iya, Oettinger ya? Iya, gua pakai Oettinger. Cakep. Samping sama belakang sama gua pasang spoiler karbon. Osir ya. Oh iya, cakep. Sama mesin sih gua tipis-tipis ya. Apa? Gua remap Stage 1 Plus. Huh? Terus hardware-nya ada apa? KNN air intake pakai Typhoon. Sama knalpot, full system. Knalpot ya, full system dari downpipe sampai belakang gua pakai Ultimate Racing. Ya, gua sisanya sih standar-standaran aja karena menurut gua udah cukup puas ya dengan kayak gini. Mantap. Ini untuk body kit samping kan udah Oettinger nih. Depannya enggak pakai Oettinger juga nih. Kebetulan gua kurang suka ya kalau depannya pakai gendut di samping dia yang modelnya ya. Gondrong buat gua. Jadi gondrongnya di samping dia. Iya. Gendut jadi di kayak samping. Kurang proporsional sih ya menurut gua. Jadi iya, okay, sementara okay. Gini aja sih gua lagi enjoy banget dengan looks kayak gini. Dan enggak ceper-ceper banget ini jadinya ya. Sebelumnya gua pakai Eba. Itu lebih tinggi. Oh, ini pakai apa nih pernya ini? Gua pakai HNR. Oh, pakai HNR lebih ceper. Jauh banget. Oke. Mantap sih. Ini untuk velg pakai ZF40 ya? ZF40 Bronze. Ring 18. Kalau mau modif tipis-tipis budget mahasiswa kayak gini sih sebenarnya. Boleh dibuka mesinnya? Boleh. Kita review anak-anak VW dulu, guys. Kita pantau modifikasinya udah kayak gimana. Nah. Iya, cakep ya. Iya. Ininya custom nih. Dari KNN juga. Dari KNN juga. Jadi KNN di KNN udah dapat boxnya ini nih, apa sekatnya untuk cold air intake ya supaya enggak ngisep panas mesin sampai ke sini. Oke, sorry. Jadi gua koreksi di sini. Jadi yang lu beli ini KNN kit. Yes. Bukan yang filternya doang ya. Jadi KNN sengaja bikin kit untuk Sirocco. Betul. Oke. Jadi dapat sampai sininya. Sensornya pun juga udah untuk yang mesinnya Sirocco 2000. Iya, benar-benar. Jadi enggak ada malfunction ya. Ada. Udah pernah deno belum? Deno belum ya. Kisaran suara berapa nih? Buta sih ya, soalnya benar-benar belum dyno. Cuman iya ya
seperti pada Sirocco 2.0 pada umumnya aja lah. Karena kan turbo masih standar. Standarnya berapa HP sih kalau Sirocco 2000? 200 berapa ya? 205 kayak kalau 205 salah. 210 ya? Gue lupa okay, deh. Oke, okay, okay. Sip. Thank you. Thank you, Ko. Yuk. Yo. Oke, okay, guys, segini dulu aja untuk vlog gua kali ini. Seru banget hari ini run sama anak-anak VW. Mobilnya pada kencang-kencang semua, modifikasi juga pada oke-oke banget. Thank you anak-anak VW udah pada ngajak gua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Subscribe juga channel gua biar gua makin smart lagi bikin konten-konten terbarunya. Bye guys, see you on my next vlog. Bye. Siap. Di bawah lewat apa nih? Bawa lewat apa? Kalau Pac-Man enggak apa-apa. Kalau belakang celup enggak boleh. Wedeng. Gua udah enggak sabar. Wow. Wah, ini ganteng sih.